macet nih guys. Jan. Jalan di pendering. Yang ngantri. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami di Sahabat Borneo Channel. Kali ini kami akan melaksanakan perjalanan di Gunung Pendering ya teman-teman. Ini kita lihat Gunung Pendering yang banyak tikungan. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman semua mendukung channel kami dengan memberikan tanda subscribe, like, dan juga komen, serta bagikan video ini ke yang berempat buat teman-teman semua. Ikuti terus ya, sampai habis ya teman-teman video kami ini, dan jangan lupa beri dukungannya. Pendering ini berbentuk U bentuk S, bentuk U ya berbentuk U. Kita lihat guys mobilnya pun ya. Halo guys, kita hari ini berada di Pendering ya, Jalan Pendering, tikungan berbentuk U. Ya kita bisa lihat karena kehujanan, kita menyempatkan diri untuk mengambil gambar di daerah ini. Kita lihat tikungannya sangat tajam ya, sangat tajam dan sangat berhati-hati jika di musim hujan bisa licin. Oke, kita ikuti terus perjalanan kami di Gunung Pendering. Lanjut. Kita lihat ada mobil truk yang sedang menanjak. Ya, sangat berhati-hati. Oke, guys. Adalah bangunan bronjong di sekitaran Gunung Pendering yang berfungsi untuk menahan longsoran tanah tebing ya, karena ini merupakan tebing yang curam, dan ini dibangun sebanyak 8 tingkat bronjong, panjang kurang lebih ya di atas 100 meter ya. Jalan yang berbentuk S ya. Nah, nampak lagi. Kalau kita
Extreme. Jadi totalnya 14 belokan ya, 14 tikungan panjang yang ada di Petrik ini, guys. Nah, di sebelah sana nampak gunung bawah ya, yang terkenal di Kabupaten Surabaya. Jalannya rusak pula, guys. Berlobang-lobang. Inilah dia jalan. Rata-rata berbeda. Ini lebih ekstrim dari Gunung Seha, guys, yang ada di Senakin, yang ada di Sengah Pemilang.